Nora Al-Matrusi adalah wanita Arab pertama yang lulus dari program pelatihan NASA siap terbang ke luar angkasa. Al-Matrusi sendiri adalah seorang insinyur mesin yang telah bekerja di industri minyak. Ia juga merupakan salah satu dari dua kandidat astronot yang dipilih oleh Badan Antariksa Uni Emirat Arab pada tahun 2021 untuk mendaftar dalam program pelatihan NASA. Kini setelah 2 tahun bekerja keras termasuk latihan berjalan di luar angkasa, Al-Matrusi dan 11 lainnya telah menjadi astronot yang memenuhi syarat. Al-Matrusi pun merasa bangga dan sangat bersyukur telah diberi kesempatan ini. I feel extremely proud, extremely grateful to be given this opportunity. At the same time, the feeling of achieving your dreams is very gratifying. And I also feel a huge commitment and a sense of how important this is for the UAE and for the Arab world. Selain Al-Matrusi, terdapat 11 orang lainnya yang juga lulus pelatihan NASA, sehingga total semuanya ada 12 orang. Ke-12 orang tersebut dikenal sebagai The Flies, yang kini memenuhi syarat untuk misi NASA ke Stasiun Luar Angkasa Internasional. Mereka akan meluncurkan Artemis ke bulan dan dimungkinkan untuk terbang ke Mars. Al-Matrusi menjelaskan bahwa NASA mengembangkan strategi yang memungkinkan dapat menutupi rambutnya saat mengenakan pakaian luar angkasa dan helm NASA. Dengan pakaian khusus miliknya, Al-Matrusi akan siap melangkah ke luar angkasa bersama rekan-rekan astronotnya.